Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Ini masih di lapak bonsainya Mas Eko Bonsai, teman-teman, dari Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini saya bersama Asam Jawa Tamarindus Indica, teman-teman. Ini dari berbagai ukuran, dari berbagai model ada di lapak bonsainya Mas Eko ini. Tepatnya di belakang saya ini sudah ada beberapa sampel-sampel pohonnya yang baru saja di press guna untuk kelanjutan proses, kelanjutan program untuk membuat percabangan. Karena untuk targetnya juga nggak ukuran besar, jadi walaupun ukurannya masih terlihat kecil-kecil, namun sudah di press semua, teman-teman. Yuk, biar lebih jelasnya ikuti terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, mau silakan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Yuk langsung saja kita spill pohonnya satu persatu. Tetap di Mas Pedro Channel. Nah, ini di lapak bonsainya Mas Eko ada puluhan asam jawa Tamarindus Indica yang sudah diprogram. Dan ini untuk bagian atasnya pengelosan sudah dipres semua guna untuk kelanjutan program, yaitu membuat percabangan. Yuk kita spill dengan detail satu-satu pohonnya yang ada di sini. Salah satunya nih, asam jawa Tamarindus Indica. Ini semi expose akar, teman-teman ya. Ini baru saja kemarin dilakukan pengepresan ya, teman-teman ya. Karena untuk target pohonnya juga nggak besar-besar, namun ada yang ukurannya lebih besar dari ini. Ada yang selengan orang dewasa juga, teman-teman. Nanti kita sampai ke sana, nanti saya perlihatkan juga. Nih, yang pertama ukurannya masih kecil ya, masih sangat kecil untuk ukuran asam jawa sendiri. Karena kalau kita bandingkan untuk ukuran asam jawa kan big size semua, teman-teman ya. Namun ini Mas Eko membuat yang berbeda dengan ukuran yang nggak besar, namun enak dipandang juga, ekstrim juga batangnya seperti ini. Ini berbagai ukuran juga di sini, teman-teman. Ini ya, semi expose akar seperti ini. Ini baru saja dilakukan pengepresan juga. Banyak loh ya, teman-teman, ada puluhan ini. Nih, yang di ujung sana itu ada yang selengan juga, nanti kita sampai ke sana pokoknya. Namun sebelum ke sana, biar urut ya, kita tunjukkan dari sebelah sini dulu. Nih ya, semi expose akar asam jawa, teman-teman. Atasnya meliuk. Nah, nantinya ini untuk terusan, ini pun sama. Nih, disisakan dua cabang nanti untuk terusan. Nih, asam jawa Tamarindus Indica. Mungkin biasa kita lihat asam jawa dengan ukuran yang big size ya, teman-teman ya. Nih, sedikit berbeda dengan ukuran yang kecil-kecil. Asam jawa prospek, teman-teman. Ini kita lanjut lagi. Nih, sudah dilakukan pengepresan juga. Ini sudah tersedia untuk lanjutan-lanjutan percabangannya. Tinggal wiring, kita gerak dasar nantinya, teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang mau langsung menengok, bisa langsung saja merapat di lapak bonsainya Mas Eko Bonsai. Untuk alamatnya berada di Jalan Raya Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Ya, teman-teman ya, di sini banyak stok untuk bahan-bahan bonsai programan. Bahan-bahan bonsai yang untuk bibit juga ada, teman-teman. Yuk kita lanjut lagi, kita spill untuk asam jawa Tamarindus Indica, teman-teman ya. Ini banyak untuk asam jawanya, teman-teman. Meliuk-meliuk ya, teman-teman, semi expose akar juga. Dan nanti kalau kita ingin akarnya lebih panjang lagi, ini bawah karpet. Dalam karpet sini kan akarnya masih panjang ya, masih ada berapa senti ini. Nanti kita penanaman di sini. Jadi akar yang tadinya tertanam kita ekspos lagi, jadi akarnya terlihat panjang nantinya, teman-teman. Ekspos akar asam jawa masih jarang ya untuk yang memprogram ekspos akar asam jawa, teman-teman ya. Biasanya terprogram secara tidak sengaja ya, teman-teman ya. Contohnya ini pun di program ekspos akar juga secara tidak sengaja, teman-teman ya. Nih, yuk kita lanjut. Akarnya bagus, teman-teman. Biasanya kan untuk asam jawa sendiri kan menampilkan keunikan ya, karena untuk karakter batangnya itu benar-benar asik untuk asam jawa sendiri. Batangnya ini nanti bisa kita tonjolkan di pot nanti di display ya, teman-teman ya. Nah, kita langsung dari sebelah sini, teman-teman. Nih, asam jawa ini akar. Ini tadinya akar ya, sudah menjadi batang terekspos terus, teman-teman. Ini yang besar juga ada. Ini ukurannya lumayan besar, teman-teman. Meliuk ekstrim, semi expose akar juga. Ini tampak dari depan, mungkin dari sebelah sini ya, lebih asik ya, teman-teman.
kakinya belum begitu besar ya teman-teman, baru seukuran lengan orang dewasa saja ini. Karakter asam Jawa batangnya emang seperti ini ya, walaupun ukurannya belum begitu besar, namun karakternya sudah meletek-meletek seperti ini ya teman-teman ya. Inilah karakter batang asam Jawa Tamarindus indica. Banyak loh ya teman-teman ya. Nih. Ini untuk terusan-terusan lanjutan sudah tersedia juga. Nih, yang akar Tamarindus indica teman-teman. Akarnya itu benar-benar unik nih. Ini sudah tumbuh nih. Sudah dipres lebih awal ini ya teman-teman ya. Jadi untuk tunas-tunasnya sudah keluar sendiri. Seger ya teman-teman ya. Karena ini kalau kita lihat untuk batangnya, ini sebenarnya akar yang tertanam, setelah itu kita angkat, diekspos, jadi berubah menjadi batang seperti ini. Ini unik ya teman-teman ya. Karena asam Jawa biasa kita tampilkan dengan keunikan batangnya yang biasanya ngerul-ngerul natural seperti ini. Ini pun membuat ekspos akar seperti ini diprogram dengan tidak sengaja teman-teman ya. Nggak sengaja membuat ekspos akar gitu ya. Namun walaupun nggak sengaja juga hasilnya wasik ya teman-teman ya. Nih, ini yang belakang ini bogel meliuk sedikit apa ya, semi ekspos juga teman-teman. Tadi sudah saya tampilkan untuk pohon tersebut. Ini tampak dari belakang. Karena untuk tampak depan lebih enak dari sisi sebelah sana teman-teman ya. Ini ekspos akar asam Jawa. Ya mungkin nggak terekspos semua akarnya. Hanya beberapa saja yang bisa kita sebut ekspos akar. Yang lainnya semi-semi saja teman-teman ya. Sama, ini dua cabang yang nantinya untuk terusan juga teman-teman. Ini yang ukurannya lebih besar lagi juga ada. Karakter batangnya emang asik ya kalau dilihat ya, meletek-meletek gimana gitu. Inilah karakter asam Jawa ya teman-teman ya. Tamarindus indica. Emang karakternya walaupun ukurannya masih kecil juga sudah keluar seperti ini. Apalagi kalau kita menambahkan karakter dengan cara kita pahat bagian batang-batangnya, kita bikin ulir. Namun selama pembuatan ulir atasnya harus tetap pengelosan ya teman-teman ya. Guna untuk mempercepat penutupan kambium bekas pahatan tersebut. Ya, dari sekian banyaknya asam Jawa, ada yang terlihat sedikit ekspos akar, ada yang semi, ada juga yang normal. Ini asam Jawa dari Mas Eko Bonsai, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia teman-teman ya. Ini khususnya untuk daerah Pantura, bisa langsung saja merapat di lapak bonsainya Mas Eko. Untuk alamatnya berada di Jalan Raya Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Di sini banyak sekali untuk stok-stok bahan bonsai, dari bibit, bahan bonsai setengah jadi, bahkan bonsai-bonsai yang sudah siap dipajang sudah ada di sini teman-teman. Asik-asik untuk programannya teman-teman. Kalau untuk tanya usia, kita nggak bisa jawab detail teman-teman ya, karena pertumbuhan pohon walaupun usianya sama, mungkin kita misal 1 tahun ya, 1 tahun seperti ini, ada yang besar ada yang kecil karena kesuburan pohon juga masing-masing, apalagi ditambah matahari, yang terkena matahari ya bakalan cepat besar juga teman-teman. Nggak bisa jawab detail untuk usianya teman-teman, mungkin kurang lebih wah, berapa tahun segini, ukuran segini. Karena kalau kita lihat yang ini, kalau kita jawab 2 tahun sudah sebesar ini, namun ada yang lebih besar lagi di belakangnya. Nah seperti itu ya, karena kesuburan pohon juga masing-masing ya teman-teman ya. Nah ini asam Jawa, dan untuk ini benar-benar asam Jawa program dari biji teman-teman ya, bukan hasil cangkokan. Ini benar-benar program dari biji, diliuk-liukan dari kecil. Ya ini dia teman-teman untuk Tamarindus indica asam Jawa programan dari Mas Eko Bonsai, yang sudah dilakukan pengepresan guna untuk lanjutan program, yaitu pembuatan percabangan. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.